guys, gue lagi ada di Doki. Kali ini gue mau makan makanan Korean yang all you can eat lagi, yang katanya ada samyang yang bisa kalian ambil sepuasnya, alias all you can eat itu. Penasaran kan? Langsung aja ke dalam. Harganya itu murah banget, mulai dari 99.000 kalian udah bisa ambil samyang sebanyaknya dan menu-menu lainnya, menu-menu khas Korea lainnya. Yuk kita langsung ke dalam biar nggak penasaran. Yuk. Oke guys, kita mau bikin rebus-rebusan ala Korea. Jadi pertamanya itu gue tunjukin ke kalian nih. Pertamanya kita kasih dulu kaldu. Nah, step pertama itu kita masukkan kaldu ikan. Kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukin sausnya. Habis itu kita baru masukin topping-toppingnya. A few minutes later. Setelah kaldunya mendidih, baru kita masukin saus-sausnya. Ini jadi sausnya itu banyak, beraneka ragam guys. Mulai dari yang manis, sedang sampai yang pedas. Pertama gue coba yang sedang dulu nih. Ini wanginya Korean banget. Untuk awalan, agar dia lebih wangi, kita masukin daun bawang dulu, Pak. Oke, itu. Mbaknya bilang, biar lebih wangi, kita masukin bawang-bawangan dulu. Daun bawang sama bawang bombay. Karena kita pakai ayam, kita dahulukan dulu ayam. Oke. Karena dia matangnya sedikit lama. Jadi didahulukan dulu ayam, karena ayam ini matangnya agak lama. Kita masukin topokinya. Oke, topoki selanjutnya. Besar. Ini pancinya ini dari Korea langsung, Mbak? Iya. Oke, jadi semuanya ini asli dari Korea, bahkan bangku-bangkunya pun dari Korea, mejanya dari Korea. Ini untuk matangnya kurang lebih dia 8 menit. 8 menit ya? Iya. Oke. Oke guys, ini udah mendidih tadi, kalian bisa lihat, udah mateng. Lihat, gue tambahin telur. Sekarang ayo kita makan guys, kita cobain. Jadi makannya pakai ini guys, ini juga langsung impor dari Korea. Ya, dan yang lama-lama kita langsung boleh makan guys, sebelum makan kita baca doa. Baca doa dimulai. Amin. Ini ada ayamnya. Ini gigitan pertama buat kalian, dulu gigit. Mantap, bismillah. Gue nggak bohong, ini enak. Gue nggak terlalu paham rempah-rempah Korea ya, cuman gue tahu itu bumbu dasarnya itu kayak gochujang itu loh. Dan ini gurih, pokoknya cenderung gurih lah ya, cenderung gurih ke pedas, manis sedikit aja, dan rasanya tuh enak. Gue suka ini, sausnya suka banget, agak kental juga, nggak terlalu encer. Gue nggak bohong, ini enak banget. Ini salah satu tempat saus Korea yang paling gue suka. Ini toknya yang ubi, mantap, bismillah. Lembut, kenyal, kayak kue mochi, cuman dia nggak manis gitu loh. Ini yang ada keju dalamnya. Yuk, gigit. Gua rasa ini dalam itu ada keju mozzarella deh. Bener nggak, Mbak? Ya, bener kan? Keju mozzarella, jadi keju mozzarella itu juga berasa. Lu cobain, bro. Ini enak banget, bro. Cobain dah. Kuning lebih kental ya? Cobain. Bismillah. Enak. Wah, pedasnya mantep. Enak kan? Nah. Lebih cenderung ke gurih loh. Gue kira kan biasanya kalau makan Korea itu ada rasa manis-manisnya gitu loh. Tapi ini enggak. Kalau gitu, baby, kita jadi ke Korea kayaknya. Ini guys. Ini odengnya. Mantap. Bismillah. Telurnya. Gua gak bisa berhenti, enak banget nih.
Oh iya, jadi ini mungkin enaknya karena masaknya tuh pakai ini loh, pakai fish curry-nya ini. Jadi enak. Dijamur ya. Dapat. Parah, gue mau cobain ayam goreng ini. Ayam goreng khas Korea. Kalau ini dia lebih cenderung ke manis. Emang ayam gorengnya itu jadi bumbu dasarnya itu udah enak. Jadi kita coba yang originalnya, biar lebih pasti. Guys. Mantap. Bismillah. Kriuk banget. Jadi kalau kata gue dia pakai bumbu tepungnya tuh udah pakai bumbu Korea. Gue nggak terlalu paham. Gue takut salah sebut. Emang gue suka. Gue sebagai orang Indonesia, gue bisa menikmati ini. Nah ini nih paling gue penasaran dari tadi nih. Karena gimari yang dalam itu daging, luarnya itu rumput laut, terus digoreng pakai tepung. Baru gigit. Mantap. Bismillah. Jadi rasa rumput laut itu masih dapat loh, masih berasa. Kita lihat dalamnya, penasaran gue. Ini soun ya, Mbak ya, soun Korea. Jadi ini soun Korea. Pantesan tadi pas gue makan itu, gue ada ngerasa kayak sedikit sensasi mie. Cuman dia gampang hancur. Ternyata dalamnya itu ada soun Korea. Dan ini enak banget. Ini kameramen harus nyobain nih, enak banget. Baik. Parah. Terus ini tadi rice bowl-nya. Ini gochujang rice bowl. Ini gue tahu nih warna merah pasti dari gochujang nih. Gak mungkin dari cabai rawit. Oke guys, bismillah. Yang gue rasakan itu adalah nasi dikasih gochujang ya. Ini yang tuna mayo. Tuna mayo rice bowl. Yuk, ini ada tunanya, gue rasa ini pasti daun mayo. Terus dalamnya itu ada rumput laut juga. Ini bukan rice bowl nih, rice square gitu. Rice square. Bismillahirrahmanirrahim. Gue lebih suka yang ini. Rasanya mengingatkan gue sama sushi. Lebih gurih ya. Yup. Tapi tetap ini sausnya juara sih, gue gak bohong. Yuk kita habiskan, habis itu gue mau lanjut ke apa lagi ya? Samyang kali ya kita masak ya? Boleh ya, disini kita akan masak. Boleh tuh Jackson. Jadi kita mau masak samyang pakein keju. Biar kayak Korea-Korean gitu. Istri gue soalnya pencinta K-pop. Oke, kita bakalan beralih ke samyang. Oh apa itu Jackson? Ini air surga. Katanya impor banget. Ini air impor dari Korea. Penasaran gua, apakah rasanya beda? Kita coba guys, minuman impor langsung dari Korea. Bismillah. Sama saja. Jadi ini menandakan bahwa ini tuh restorannya tuh benar-benar franchise langsung dari Korea. Soalnya dia punya cabang tuh banyak banget. Dan ini dia baru buka 2 bulanan di Indonesia dan bakal buka cabang lagi. Waduh, apa nih? Ini cheese ring. Ini mozzarella itu benar-benar strong ya. Jadi ini juga ada beef yang unlimited guys. Ini pertama kali gue lihat nih. Gue taunya shabu-shabu tuh begini, tapi kalau yang Korea ini gue belum tahu. Coba agak dingin dikit, serem ini ya. Ini kayak di lubang-lubang Korea nih kejunya nih. Berikut mantap, bismillah.
Ini apa feeling gua apa emang mozzarella-nya agak beda ya? Enggak bilang terlalu lengket juga enggak, tapi dia panjang banget loh. Dan gua pengen lagi biar lebih bisa ngerasain ya. Sekarang gua bakalan benar nih. Oh, buru dikit, mantap, bismillah. Jadi gue ngerasa ada sensasi rasa jagungnya, ternyata dalam itu ada jagungnya. Mozzarella sendiri tuh gurih, terutama pakai daging ini jadi lebih mantep. Terus tadi kan masak dagingnya pakai saus ini, jadi lebih berasa gurihnya. Nah, kejunya dulu baru dagingnya. Nah, gue mau nyobain rasa kuahnya setelah dikasih daging. Seharusnya lebih mantep sih ini. Jadi ada rasa sensasi kaldu dagingnya di dalamnya. Kan tadi ada kaldu ikan, ada kaldu daging. Jadi berasa kaldu dagingnya. Gue mau ngabisin dagingnya dulu. Pake keju lagi. Oke guys, ini udah habis semua. Gua mau nyobain menu lainnya, menu inti dari semuanya. Di sini kita bakalan bisa makan samyang all you can eat sepuas hati. Oke guys, tungguin guys. Jadi ini pakai kaldu guys. Kalau gua di rumah biasa masak samyang itu pakai air keran. A few minutes later. Guys, kita cobain makan samyang ini. Dan dimasak kayak kaldu ikan. Bismillah. Ya rasanya kayak gimana ya? Ya kayak samyang, cream cheese. Samyang cheese, gue belum menemukan ada perbedaan di antara samyang bikinan ini dengan samyang bikinan di rumah gue. Yuk guys, lagi guys, mantap. Bismillah. Habis, kalian kira gue bakalan berhenti di sini saja? Oh tidak, gue bakal makan satu menu lagi guys. So, tungguin, penasaran kan? Oke guys, jadi menu selanjutnya itu adalah nasi goreng Korea. Jadi di sini gue minta tolong banyak bikinin nasi goreng kimchi. Nasinya dulu. Iya. Jadi masak nasi Korea itu, nasi goreng Korea pakai ini, pakai air ya. Kita pakai kuah gitu loh. A little longer than a few minutes later. Nih guys, udah matang. Nasi goreng kimchinya pakai keju mozzarella. Nah. Nih guys, nasi goreng udah jadi. Wow. Kita tunggu agak dingin, habis itu baru kita makan.
Cobain Jackson. Tapi kalau nyium baunya khasnya karena siwitnya kebanyakan bau siwit ya. Jadi dia juga pakai ini. Fish stock kayak kaldu ikan. Nah, ini nasi goreng masih bisa gua makan nih. Enggak terlalu asem. Jadi ini rasanya itu enggak kayak kimchi dominan ya. Iya. Hmm. Terus bro, ini pakai yang kuah yang pedas tadi. Jadi ini agak basah. Masak pakai air tadi. Ini dominan tuh rasa siwit. Jadi karena ini dimasak pakai kaldu ikan, dia kayak berasa kayak nasi goreng seafood gitu loh. Ya, ditambah siwit. Jadi ya kayak nasi goreng seafood, tapi dia agak basah. Enggak kering kayak nasi goreng Indonesia. Kalau lanjut makan. Oke guys, gue udah kelar makan nasi goreng kimchi ala Koreanya. Kalian kira bakalan berhenti di sini enggak? Masih ada menu lain yang bakalan gue makan. Yuk, tungguin guys. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Nah guys, kali ini gue mau makan odeng. Ini dipakai masak cream sauce. Nah, mau bikin siapa aja yang mau bikin konten mukbang Samyang bisa langsung datang ke sini. Soalnya di sini tuh di sini tuh bisa bebas ngambil Samyang sesuka hati. Jadi dengan harga samyang itu sebungkusnya 24.000. Di sini tuh mulai dari 99.000. Kalian udah bisa makan sepuasnya menu yang gue pesen tadi. Enggak cuma samyang aja, tapi banyak banget menu yang tadi. Enak banget. Eh ini guys. Odeng. Ini bahan dasarnya itu ikan ya? Cheesecake. Iya, ya kan? Cheesecake bahan dasarnya nih. Jadi sausnya taruh di sini guys, biar nanti tinggal nyocol aja. Oke, sembari nunggu ini dingin, nah mbaknya masak saus pedasnya. Nih guys, kita langsung cobain odeng pakai krim saus dulu. Odengnya itu sangat fishy sekali, jadi berasa banget ikannya ini. Jadi ini buat yang suka amis, mending dicocol pakai ini aja, pakai cream sauce. Rasa amisnya berkurang. Nah ini nih katanya saus paling pedes di sini. Oh ya, ini gue ngebawa ini benar-benar pedes. Tapi yang gue rasa itu dia pedesnya itu pedes gimana ya aja? Pedes khas Korea, dibilang kayak rawit sih, agak kayak rawit. Ya, mendingan pas dimakan itu langsung berasa pedesnya di lidah. Jackson mau coba? Enggak. Wah, gue gak mau ini, berasa banget pedesnya. Ini kalau diminum ini, waduh. Gue cocok dikit doang pedes. Ini gue mau nyoba yang pakai soy sauce. Yang ada sedikit sauce spicy-nya. Ini lidah gue ini loh, berasa di lidah kayak gimana ya, kayak kebas.
Jadi guys, di antara tiga saus ini yang paling cocok sama odeng itu soy sauce. Habis itu cream sauce. Nah, ini nih paling jahat nih. Ini pedes banget tuh, kalian percaya bisa cobain. Ini kayak makan samyang. Oke guys, nah, tadi gua udah nyobain yang gurih-gurih, yang pedes-pedes, samyang juga udah gua cobain, sama nasi goreng kimchi khas Korea juga udah gua cobain. Jadi kali ini gua mau makan dessertnya guys. Jadi di sini tuh bukan cuma ada yang menu gurih-gurihnya aja, tapi di sini juga ada buah. Jadi ini cocok buat materialisir pedes. Jason. Buahnya enak banget, membantu sekali buat netralisin mulut kita, menetralisir rasa pedas, rasa gurih, cocok banget. Oke guys, tadi gue udah nyobain buahnya, nah gue mau memperkenalkan sebuah minuman nih guys. Ini minuman langsung dari Korea. Nah minuman ini guys, baik buat mata, baik buat kulit, mencegah penuaan dini, biar gak cepet tua, dan memperlancar pencernaan. Nah satu lagi nih yang paling penting nih, ini bisa menambah stamina. Jadi buat kalian yang sudah menikah, jadi cocok banget minum ini. Karena gue sudah menikah, jadi gue langsung minum. Minuman kesehatan, menambah stamina. Wah, rasanya itu manis, dan ini tuh halal guys. Jadi kalian gak perlu khawatir, ini bagus banget buat kesehatan tubuh kalian. Oke guys, gue udah kelar makan di Doki. Menunya enak-enak banget, gue gak bohong. Menu Korea tuh benar-benar Korea. Dan yang paling gue suka itu dia adalah market semua produk itu Korea. Jadi ini restoran tuh gak ada nanggung Korea, benar-benar full Korea. Sampai di kursi-kursinya, sampai air putihnya pun juga dari Korea. Jadi buat kalian yang penasaran langsung datang aja langsung ke Doki. Alamatnya ada di kolom deskripsi. Harganya mulai dari Rp99.000. Jadi buat kira sih itu terjangkau Jackson ya. Mantap. Oke, gue akhirin aja video ini. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi, guys. Bye. Salam nakos.